Aduh. Halo guys, selamat datang di channel Mikael Tupade. Kita udah ada di rumah Kardos dan hari ini kita mau melanjutkan video rumah Kardos part 12. Oke. Di part 12 ini kita mau membuat keseruan lagi, yaitu membuat rumah sakit di rumah Kardos. Karena banyak banget dari kalian yang komentar, ini dia. Jadi sekarang kita akan penuhin. Makanya tonton sampai selesai. Rumah sakit itu tempat apa anak-anak? Untuk berobat, Re. Mengobati hati yang terluka, Re. Ah, kamu Arya, ada-ada aja. Terus di rumah sakit biasanya ada apa aja? Ada jarum suntik, Re. Ah, aduh. Ada suster cantik, Le. Ada-ada aja kamu Arya. Yaudah, langsung aja kita buat rumah sakitnya. Ayo. Yuk guys, sekarang kita mau ambil bahan-bahannya dulu. Yuk. Yuk. Ayo. Oke guys, barang-barang yang kita butuhkan sudah terkumpul. Jadi sekarang kita mau tata barang-barangnya biar jadi rumah sakit. Yuk, sini. Yuk. Pertama-tama kita pasang alasnya dulu. Di sana tarik Arya. Oke, Rek. Kita udah selesai memasang alasnya, sekarang kita mau ambil meja. Ayo Arya. Ada orang di bawah Arya. Minggir dong Saputra. Taruh di sini Arya. Itu Arya lagi satu. Oke, Ri. Nah, sudah pas Arya. Tapi ngomong-ngomong, Saputra mana nih? Tunggu Arya. Ya, dia malah tidur di sini Arya. Saputra. Kenapa? Kamu malah tidur. Sini kerja. Maaf, habisnya di sini adem, Re. Tidur di sini enak banget. Saputra. Oke, Re. Kok perasaanku enggak enak ya? Ayo, Saputra. Ayo. Hah? Jarum suntik. Itu impus guys, dan ini alat-alat dokternya, terbuat dari kardus. Arya, coba aku cek dulu. Sepertinya aku merasakan apa Saputra? Aku merasakan tanda-tanda jomblo. Jomblo. Mana? Aku mau periksa kalian berdua. Re, ini taruh di mana? Sini aja Saputra. Yuk, kita ambil yang lain. Yuk. Yuk guys, aku mau ambil yang lainnya. Di sini kita mau pasangin gorden, guys. Ini gordennya.
akhirnya rumah sakit kita sudah jadi. Kalian pengen lihat kan rumah sakit kita? Tapi sebelum itu, like dulu video ini sebanyak-banyaknya. Like! Iya, rumah sakit kita. Suster, sudah kamu catat pasien yang sakit kemarin? Sudah, dok. Dok, ini pasien hari ini. Dia punya penyakit misterius. Dok, dok. Aduh. Silahkan duduk, Bu. Namanya siapa, Bu? Umurnya? Keluhannya apa? Aduh, perut saya sakit, suster. Tunggu sebentar ya, Bu. Saya panggilkan dokternya. Permisi, dok. Ada pasien, dok. Tunggu sebentar. A few moments later. Keluhannya apa, Bu? Coba saya cek dulu ya. Aduh. Detak jantungnya normal, Sus. Baik, dok. Sekarang saya cek tensinya ya, Bu. Tensinya normal, Sus. Baik, dok. Aduh. Aduh. Saya cek perutnya dulu ya, Bu. Semuanya normal, Bu. Tapi ini belum waktunya melahirkan. Aduh. Gimana ini, Sus? Coba saya sidiki dulu ya, dok. Sebenarnya, Sus. Permisi, Pak. Gimana istri saya, dok? Anak saya cewek apa cowok? Berapa berat badannya, dok? Gimana apa melahirkannya normal, dok? Boleh saya melihat anak saya, dok? Belum, Pak. Istri Bapak belum melahirkan. Tapi apa, dok? Ternyata istri Bapak sakit perutnya karena ngidam iPhone 12 Pro Max. Apa? Kalian tunggu di sini ya. Silahkan duduk, Pak. Namanya siapa? Umurnya berapa? Keluhannya apa? Pertanyaannya satu-satu dong, suster. Saya panggilkan dokternya dulu ya. Pak dokter, ada pasien. Coba saya cek dulu. Matanya hitam, Sus. Oke, dok. Kalau boleh tahu, keluhannya apa ya? Saya susah tidur kalau di rumah, dok. Baik, baik, baik. Saya ambilkan suntikan. Laptopku! Jangan di otak-atik! Hehe, mainan baru! Suster! Iya, kenapa, dok? Kenapa, dok? Lihat ini, anak-anak siapa? Barang saya diberantakin. Di mana, dok? Itu!
Ayo Pak, beli mainan. Kalau enggak, aku suntik nih. Ayo beli mainan. Iya Pak. Ayo. Ternyata itu anak Bapak. Pantesan Bapak enggak bisa tidur. Aduh. Iya, betul Dok. Saya enggak bisa tidur gara-gara ini. Oke guys, semua adegan tadi hanya drama buat menghibur kalian semua. Oke Pak Dokter. Udah selesai. Oke guys, kalau kalian punya ide, kalian komen di bawah. Kita buat keseruan apa lagi di rumah Kardus di part berikutnya. Komen yang paling banyak kita akan turutin. Jangan lupa like video kita sebanyak-banyaknya. Jangan lupa share video kita ke teman-teman kalian. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang juga. Kita menuju 4 juta subscriber. Dadah.